Lagi cari buku self-improvement yang wajib dibaca? Atau buku yang akan mengubah cara pandang kita? Sini aku kasih tahu. Jadi, ini adalah koleksi buku pengembangan diri yang wajib kamu punya. Koleksi buku ini terdiri dari 5 judul buku. Buku pertama berjudul Nikmati Kegagalanmu, Raih Kesuksesanmu. Buku ini berisi tips untuk menjadikan kegagalan sebagai pelecut semangat. Selain itu, buku ini juga akan mengajarkan kita untuk tidak putus asa agar menjadi sukses. Buku kedua berjudul Temukan Dirimu, Nikmati Hidupmu. Buku ini memberikan cara agar kita bisa menikmati hidup dengan santai, tentang bagaimana kita menjalani hari selama 24 jam agar tidak dirundung kesedihan, kekecewaan, kecemasan, dan sejenisnya. Buku ketiga berjudul Think, sebuah buku untuk menemani Anda hari ini. Buku ini mengajarkan kita tentang hidup yang seimbang, bagaimana kita harus tetap optimis dan rasional selama masa-masa sulit. Buku keempat berjudul Esok Lebih Baik. Buku ini akan mengajarkan kita agar selalu kuat meski sering terbentur dengan berbagai masalah dan tantangan yang datang tak terduga. Buku kelima berjudul Kebijaksanaan Klasik untuk Para Pemuda. Buku ini akan mengubah cara pandang kita tentang masa depan. Selain itu, ada banyak kata-kata mutiara dan kutipan yang mengungkapkan teknik sederhana namun penuh kekuatan. Penasaran kan dengan kelima buku ini? Yuk langsung aja check out dan mention teman kamu yang butuh buku ini.